Kentut. Kulit risoles. Ini 300 gram. Tepung terigu. Protein sedang. Tiga ratus gram ya, kita tuang ke sini. Yang ininya cuma 20 gram ini, tepung maizena. Cuma segini ya. Aku kasih 50 soalnya biar bagus. Tuh, aku kasih 50 gram. Tepung maizenanya 50 gram. Terus 2 telur sama airnya 500. Sama minyak sayurnya 2 sendok ya. 2 sendok makan. Kita aduk semua di sini gitu prosesnya. Ini kita aduk semua. Biar enggak bergelindir, jadi pelan-pelan airnya dikit-dikit. Dikit diaduk, dikit diaduk gitu. Telur 2. Kita campur minyak ya. Kita kasih minyak 2 sendok. Itu fungsinya untuk biar enggak pecah. Kulit kulit lumpianya enggak pecah. Kalau ada telurnya enggak akan pecah dia. Kalau enggak ada telurnya. Kalau ada minyaknya enggak akan pecah. Nih, kita kasih minyak 2 sendok makan. Tuang airnya lagi. Baru kita cetak. Aduk rata ya, jangan sampai ada yang bergerindil ya. Oh, enggak lengket. Lu nggak lengket tuh ini begini tuh, nggak pecah, nggak ada yang pecah. Ini risolnya lagi dibungkus, kita goreng. Aku nih kecoklatan baru.